Ada. Siti yang saya kenal daripada awal kemunculan. Daripada zaman-zaman Siti remaja sampai sekarang, saya ingat, saya bersyukur pada Allah. Dia lah artis yang daripada mula saya jumpa, memang saya yakin dia akan jadi seorang superstar. Seorang yang apa? Yang saya kenal daripada awal, inilah sikap dia tak sombong. Bagi artis-artis baru, kena ikut jejak seperti Dato' Sri Siti Nurhaliza. Walaupun Siti tak suka saya panggil Dato' Sri, sebab kita dah kenal lebih daripada 2 tahun, Siti. Oh, lebih daripada 2 tahun. Kita yang masa tu saya anak dara, Siti pun anak dara. Sekarang dah mak dara. Yang ini kenangan paling indah. Ini masa ada kisah dia tahu tak? Dia tak tahu. Saya masa ni wajah kekasih kan? Wajah kekasih abang minta lah Wafa ni lukiskan gambar Superman idaman saya. Mula-mula tak jadi lukisan ni. Ini kelas, mula-mula ni kelas kes kan? Last minute buat balik. Lukis gambar ni kelas kes. Sebab dia pun dicalonkan untuk hero Superman. Akhirnya tercapai juga hasrat Dato' Sri. Bila-bila lama-lama tengok kan macam apa? Dato' Sri. Dan satu saya hormat Siti, dia akan menghargai. Dia menghargai orang-orang yang bersama susah senang, contohnya Aluk sahabat saya. Walaupun Aluk sekarang kesihatan agak apa orang kata tidak memuaskan, tapi Siti tak jaga yang baik. Memang saya rasa nitik mata. Memang Siti paksa dia datang. Aluk kata ni show Siti Wapa kena datang juga. Ayo tak apa Siti, saya sayang you. I trust you, I trust Aluk. Tapi sayangnya nak bawa Siti untuk show tahun baru di Desa Ru. Tapi sayangnya Siti bercuti di Dubai. Wah, saya Siti terus berjaya, lebih berjaya, berjaya, berjaya. Apa nak? Demam apa tu? Tentang Siti sayang, saya cerita sejauh siang. Ini antara kenangan-kenangan masa sambutan hari jadi. Ini masa event Perhimpunan Wanita kan? Wanita-wanita yang berjaya di Malaysia. Antaranya Dato' Siti Nurhaliza terpilih antara tokoh wanita yang berjaya. Ini yang paling gembira dalam sejarah kat saya. Akhirnya impian Siti untuk mengandung tercapai. Siti untuk tuan mampu bangga. Ini Syamil yang nenek sekarang? Syamil itu Siti. Okay, thank you semua. Siti sihat kat fan Abang Wafa. Siti dah tak sangat bercakap. Okay, semoga Wafa TV terus sukses. Ya? Ya, kau ingat kau je nak maju setingkat. Wafa pun yang tak punya apa tanya kan? Okay, safe aku terminat Abang Wafa dekat penonton Wafa TV. Saya sampai sangat. Okay, hai kepada semua penonton Wafa TV. Semoga anda juga berjaya dalam sahaja yang anda lakukan. Amin, amin. Dan Wafa terus berjaya dalam setiap karya. Kita sama-sama doakan Siti terus bahagia hingga ke jannah bersama suami tercinta dan terus maju dan berjaya. Beliau cuba, amin, amin. Thank you, sayang. I love you, bye.